tangan yang spesial juga ya. Aku pengen nulis ini yang buat batik ini tuh benar-benar tangan orang yang spesial karena mereka difabel. Yes. Semoga nantinya koleksi batiknya jadi makin banyak ya. Waktu itu aku pas aku main Korea udah pernah bawain batik buat live dan sekarang dibawain lagi. Dan pasti yang bikin batik ini sebenarnya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang punya kekurangan, tapi mereka nggak menjadikan kekurangan mereka itu menjadi suatu halangan.